Pemirsa, langkanya minyak goreng curah di Ponorogo masih sangat dirasakan warga. Di salah satu toko, banyak warga yang mengantri untuk mendapatkan minyak goreng curah tersebut. Dikarenakan pembatasan penjualan oleh pihak toko, banyak warga terpaksa pulang dengan jerigen kosong. Seperti inilah kondisi salah satu toko di Ponorogo yang menyediakan minyak goreng curah murah sesuai dengan ketentuan pemerintah per kilonya Rp15.000. Sontak warga berdatangan hingga antrian mengular sejak Rabu pagi. Namun dikarenakan stok terbatas, tidak semua warga yang antri mendapatkan minyak goreng curah tersebut. Salah satunya Wiji, penjual gorengan asal Siman. Dirinya rela menempuh jalan 5 km demi mendapatkan minyak. Bahkan dirinya antri 1,5 jam namun tidak mendapatkan minyak goreng. Padahal minyak tersebut bakal digunakan untuk berjualan gorengan setelah 3 hari libur dikarenakan minyak curah langka. Habis. Terus ini gimana, Bu? Ini nggak tahu nih cari kemana. Keputusannya nggak tahu ini. Padahal ini tadi udah ngantri lama? Udah. Setengah jam ini antrinya. Udah bobios nih. Udah lapar. Sampai nggak kebagian? Nggak, nih. Terus gimana, Bu? Sampai hari ini, Ibu jualan apa sih sebenarnya, Bu? Usahanya apa? Nasi pecel, gorengan. Tahu isi. Semua gorengan aja. Terus ada itu, ada pia-pia, ada tempe. Sekarang gimana? Akhirnya nggak bisa ya, jualan atau gimana? Udah, nggak ada. Udah nggak jualan. Udah berapa lama, Bu, nggak jualan? 3 hari. Karena nggak ada minyak goreng ya, itu? Besok ya nggak bisa jualan. Kalau tidak ada minyak. Ada kan mana, Bu? Pasarannya pasar Siman, Mas, pasarannya. Sementara itu, Yanto, karyawan toko, menjelaskan saat ini hanya melayani tiap orang dibatasi pembelian 10 kg. Pihaknya dalam sepekan hanya diberikan 14 ton dari distributor. Padahal pada saat harga normal, sepekan sampai 3 kali mencapai 54 ton minyak curah. Subsidi. Jadi mungkin ya keluarnya agak lambat. Tapi kalau minyak kemasan non-subsidi, itu langsung semua datang, harganya mahal. Terus ini minyak curah ini sekarang dapat jatah berapa, Pak? Jatah per orang 10 kilo dengan harga Rp15.500. Kalau perusahaan ini biasanya dapatnya berapa, terus sekarang berapa, Mas? Kalau belum subsidi, tidak terbatas. Semua pembeli boleh sebanyak-banyaknya kalau bukan subsidi. Terus untuk pasokan dari pabrik sendiri ini gimana, Pak, sekarang, Pak? Pasokan dari pabrik ini satu minggu cuma datang 14.000, 14 ton, lebih sedikit kalau sekarang. Kalau dulu kalau waktu normal itu bisa seminggu 3 hari 4 hari bisa 14 ton. Ya. Kalau bukan hanya 14 ton, malah 54 ton. Kalau normal kan gandeng. Ambilnya kan dari Surabaya kan gandeng kalau normal. Kalau sekarang subsidi ini cuma satu engkel. Separuhnya berarti, Pak? Ya, separuhnya. Itu pun seminggu sekali, Pak, ya? Ya, seminggu sekali. Ega Patria, JTV, Ponorogo.